Area situs Kib resmi ini merupakan tempat peziarahan yang dibangun pada tahun 1481 Masehi oleh Ki Trusmi yang merupakan anak dari Prabu Siliwangi. Ki Trusmi ini adalah seorang yang menyebarkan ajaran agama Islam di Cirebon atau lebih tepatnya di kampung dalam Desa Resmi Wetan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon. Beliau wafat pada tahun 1559 Masehi. Area situs Ki Buyut Rusmi ini merupakan peninggalan Ki Buyut Rusmi. Area situs Ki Buyut Rusmi tergolong ke dalam area situs pemakaman karena banyak makam-makam kuno dan makam warga sekitar Rusmi di dalam area situs ini. Situs Ki Buyut Rusmi merupakan situs pemakaman terpenting kedua di Cirebon setelah situs Astana Gunung Jati. Oleh karena itu, banyak peziarah yang datang ke situs ini dan melakukan ritual keagamaan di sini. Arsitektur situs Ki Buyut Rusmi menggunakan pencampuran unsur-unsur Hindu dan Islam. Karena pada saat itu pengaruh Hindu di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, sangat luas, tampak pada kesenian religius, tradisi hingga materi. Kemudian pada bangunan gerbang utama hingga gerbang masuk dan temboknya itu merupakan bentuk warisan pola arsitektur Hindu Jawa. Kemudian ciri keberbakalahan lain yang tampak di situs Ki Buyut Rusmi ini yaitu terdapat Masjid Jami di dalam kompleks makam yang dikeramatkan. Di dalam area situs ini terbagi atas halaman-halaman yang disekat oleh tembok. Tiap halaman memiliki bangunan-bangunan seperti paseban dan lainnya yang menunjukkan ciri khas dari kompleks bangunan arkeologi Islam. Kompleks situs Ki Buyut Rusmi terbagi atas 4 ruang, yaitu halaman barat, halaman timur, halaman tengah, dan halaman utara. Seluruh area keruangan kompleks situs ini dibatasi oleh tembok keliling. Tembok keliling ini berfungsi menjadi dinding pembatas area situs. Tembok ini memanjang mengelilingi situs seluas 8.100 meter persegi, membentuk denah seperti persegi panjang. Tembok keliling ini tersusun dari bata merah berukuran lebar sekitar 16 cm, panjang 32 cm, dan tebalnya 5 cm. Tembok terkeliling ini memagari keseluruhan kompleks situs Ki Trusmi. Tinggi tembok keliling situs ini setinggi 160 cm. Tembok keliling kompleks ini merupakan ciri dari gaya situs arkeologi Islam, di mana terdapat bangunan-bangunan pelengkap di dalamnya dan masjid atau makam menjadi bangunan utama. Pada sepanjang bagian atas tembok membentuk tingkatan pelipit dari bata yang semakin ke puncak semakin menyempit sebanyak 8 lipatan. Konstruksi bata tidak digunakan perekat atau disebut dengan kuta kusod, yaitu cara penyusunan bata dengan cara digosokkan satu sama lain sehingga merapat tanpa pelekat spesifik.